siswa memadati ruang pendaftaran penerimaan peserta didik baru di ruang pendaftaran SMA Negeri 1 Majalengka. Dengan didampingi para orang tua, ratusan siswa ini menunggu antrian pendaftaran siswa baru atau PPDB yang secara langsung mendaftar dengan menggunakan sistem online. MTs 5 Sumedang. Sumedang? Kenapa sih mesti jauh-jauh ke Majalengka gitu? Soalnya dulu kakak saya kesini gitu, jadi saya mau juga kesini. Jadi pilihan nih soal SMA 1 Majalengka ini? Bagus juga sekolah. Nggak pengaruh dengan jarak? Pengaruh sih, katanya. Ini gimana dengan sistem seperti ini, online pendaftarannya? Ribet nggak untuk menang? Lumayan ribet sih, lama ribet juga. Sama orang tua sendiri? Sama orang tua. Orang tua. Dengan sistem online seperti ini? Yang menurut saya, sistem yang sekarang ini agak menyulitkan untuk siswa-siswa yang mungkin jauh dari rumahnya gitu. Mungkin ada pemerintah tuh punya pemikiran lain gitu, sama-sama. Ribet aja? Ya, ribet. Ini apa sih yang menjadi faktor utama dalam pemilihan siswa baru sekarang ini? Apa yang menjadi yang paling utama yang di surat syaratannya? Paling utama sih jarak. Jarak tempuh dari SMA 1 Majalengka ke rumah. Emang rumahnya di mana? Saya rumah yang asli di Argapura. Dalam PPDB sistem online ini, para peserta didik baru melakukan registrasi pendaftaran atau menginput data calon peserta didik baru dengan memasukkan nama peserta, sekolah asal, nilai hasil ujian, dan juga alamat tinggal dan nama orang tua. Untuk persiapan, kita jauh-jauh hari sudah kami persiapkan. Insya Allah barangkali tidak ada kendala sampai saat ini. Untuk kebutuhan untuk yang jalur akademis ini berapa nih? Untuk jalur akademik sekarang itu 178, ya, ditambah kemarin 230, jadi semuanya 408. Sekolah bisa menampung berapa banyak? Ini sudah ada ketentuan, jadi 12 rombel, 12 kelas, ya, dengan jumlah siswa 34. Pak, ada perbandingan Bu antara penerimaan yang tahun kemarin dan sekarang ini? Untuk jumlah kemudian rombel tidak ada, hanya mungkin sistemnya yang berbeda. Gitu. Kalau kemarin itu 40% non akademis dan 60% akademis itu dikelola langsung oleh provinsi, 40% dari dikelola oleh sekolah. Dari Majalengka, Jawa Barat, @warus_pendi, Tribrata TV, salam Tribrata.